Bu, ada bu, ini bu, ini bu nih. Gak saya ambil ya. Teman-teman, kasihan banget ya. Kita nanti cek ya. Ya nanti kita cek. Tapi kayaknya ini masih bagus ya. Tuh, suaranya juga. Ada tuh pak. Ada mana bu? Nih, ada nih. Wah. Mana tahu di sini ada sarangnya? Ya ya bu, apa ya. Tahu ya? Ya udah terbang. Mana tahu di sini kita nih sarang. Kambil nggak ya ke kamera? Tadi terbang ke sana burungnya bang. Mudah-mudahan di sini ada ya, dia bersarang. Sepertinya dia habis bertelur. Sepertinya habis bertelur ya bang. Bu, ini bukan bu? Mana? Nah, ada nih. Tuh. Oh iya, benar. Coba. Coba ibu. Alhamdulillah dulu. Ya. Alhamdulillah nih, ada dua. Tapi dicek dulu. Ini kayaknya baru bertelur ya, masih anget. Gimana? Kita ambil aja. Ambil aja. Ya udah, kita ambil aja. Oh ya teman-teman. Hari ini saya niatnya mau bantuin orang tua panen jagung ya di sana. Tapi tadi saya lihat burung puyuh terbang ya, makanya saya penasaran, mana tahu di sini dia bertelur. Alhamdulillah, tapi saya nemu nih, kameramen nemu. Dia nemu dua, tapi ini masih bagus ya, teman-teman. Masih apa namanya? Kayaknya baru bertelur ya. Tapi saya ambil aja, makanya saya nggak bawa keranjang hari ini karena nggak niat cari telur puyuh. Tapi karena saya penasaran, mana tahu saya nemu lagi. Saya mau cari dulu telur puyuh ya teman-teman. Ikuti videonya ya. Mudah-mudahan di sini kita nemu lagi. Kita coba ke sebelah sana. Biasanya dia suka bertelur di tempat-tempat begini. Tapi kita juga harus hati-hati ya teman-teman. Takutnya ada ular juga. Ini ada nih bang, nih. Nih teman-teman, kita nemu lagi nih. Tuh, alhamdulillah kita nemu tiga ya. Tuh, kita intip-intip coba. Kita intip dulu ya. Ini masih bagus nggak ya? Wah, ini nih penyok ini ya, tuh. Masih bagus nih. Ya, masih bagus. Kita ambil aja ya nih. Ya, alhamdulillah saya udah nemu 5 ya. Niatnya saya mau bantu panen, tapi malah penasaran ya karena tadi saya lihat puyuh terbang. Ya udah kita lanjut lagi cari telur puyuhnya ya. Sambil jalan ke sana, saya sambil jalan sambil nyari juga ya. Mudah-mudahan di sini juga kita nemu sarangnya. Ada nih. Aduh, kasihan banget ini. Nih, tapi ada satu nih. Kita cuma nemu satu ya teman-teman, tapi kita ambil aja. Jadi kita jadi nemu 6 butir.
saya ditambah semangat ya, mudah-mudahan di situ kita nemu lagi ya teman-teman. Niatnya bantuin panen, tapi malah kita nyari telur puyuh ya teman-teman, gak apa-apalah. Hari ini kita mau cari lagi ya, semangat terus jadinya. Biasanya kalau di tempat-tempat kayak gini juga suka ada ya. Coba kita masuk ke sini, Bang. Nemu lagi ya. Yang mudah-mudahan di sini nemu lagi, Bu. Soalnya kan ada. Soalnya kalau puyuh biasanya suka di tempat-tempat kayak gini. Ada tuh, Bang. Ada. Mana, Bu? Nih, ada nih. Nih, teman-teman, saya nemu lagi nih. 2 butir nih. Alhamdulillah ya. Nih, alhamdulillah nih. Gak sengaja kita nemu telur puyuh, padahal niat kita gak cari telur puyuh ya. Alhamdulillah. Kita udah dapat berapa ya? Kita udah dapat 8 butir nih teman-teman. Alhamdulillah banget ya. Kita mau lanjut lagi nyarinya ya. Mudah-mudahan kita masih dapat. Tapi sebelumnya kalau ada tempat peristirahatan, saya mau istirahat dulu ya. Capek banget. Kita lanjut lagi ya. Oke. Ya teman-teman, kebetulan saya kan nggak bawa tempat nih ya, jadi agak susah juga ini. Kita simpan aja dulu di sini. Aduh, capek banget. Minum dulu, Bang. Ya. Aduh, adem banget nih teman-teman. Saya berteduh dulu nih. Nih kasihan kameramennya juga nih kepanasan. Jadi kita istirahat dulu di sini ya. Capek banget. Ya udah, istirahatnya cukup ya. Ya teman-teman, istirahatnya cukup ya. Saya mau lanjut lagi pencariannya. Kita harus ngambil daun itu dulu, Bang. Sebentar, Ibu ambil daun dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya pencariannya teman-teman. Mudah-mudahan kita di sini nunggu ya. Ada. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Nih teman-teman, kita nemu nih. Coba ya, ada 3 butir ini.
tapi kayaknya ini masih bagus ya. Tuh, suaranya juga masih bagus ini. Oh ya, bagus nih. Alhamdulillah ya teman-teman, kita nemu 3 butir nih. Alhamdulillah banget. Oh ya, ada yang memberi saran ke saya ya melalui komentar. Katanya kalau abis itu, abis diambil telurnya, sarangnya katanya ditutupin lagi ya. Nih buat yang komen nih, saya tutupin lagi ya. Nih. Oh, buat teman-teman juga, ini real ya teman-teman. Penemuan ini real. Karena di daerah saya ini hutannya masih terjaga ya teman-teman. Jadi insya Allah masih banyak banget burung puyuhnya di hutan sana apalagi ya. Tapi saya nggak pernah ke dalam hutan sana karena saya nggak berani ya teman-teman. Insya Allah masih banyak, nggak akan punah ya. Terkecuali kalau puyuh-puyuhnya diambilin itu baru akan punah ya. Insya Allah nggak akan punah ya teman-teman. Ya udah, lanjut lagi ya saya pencariannya. Mudah-mudahan kita masih nemu lagi ya. Ya, soalnya ini juga tempatnya juga orang yang jarang lewat ya, jadi biasanya juga puyuh suka ya di sawah-sawah gitu teman-teman, yang nggak di orang ya. Tapi kita harus teliti juga ya mencarinya. Bu, ada bu, ini bu, mana? Ini bu nih. Mana, nah, iya. Wah, tapi ini kok kayak gini ya? Coba diperiksa dulu ya. Ini teman-teman, sepertinya udah mau menetas ya. Nih, kita nemu 4 butir nih. Nih, saya nemu 4 butir. Tapi ini sepertinya udah mau menetas. Gak saya ambil ya. Paling sehari kemudian juga dia menetas ya. Gak saya ambil ya. Teman-teman, kasihan banget ya. Kita nanti cek ya. Ya, nanti kita cek. Sepertinya ini udah mau menetas ya teman-teman. Jadi gak saya ambil. Coba. Ini kayaknya udah ada anaknya di dalam nih. Jadi nggak saya ambil ya. Kasihan ya nggak saya ambil. Ada 4 butir. Mudah-mudahan besok atau lusa dia beranak. Ya udah, kita lanjut lagi ya pencariannya. Mudah-mudahan kita masih bisa nemu. Alhamdulillah nih, nggak sengaja juga, tapi kita alhamdulillah bisa panen teman-teman. Ikuti terus ya. Gak tahu. Ini kayaknya emping jagung nih. Dia masih mentah. Oke teman-teman, video kita kali ini cukup sampai di sini ya. Alhamdulillah saya nemu telur puyuh. Padahal niat saya mau bantuin panen jagung ya teman-teman. Tapi karena saya tadi ngeliat puyuh terbang, saya penasaran. Saya lihat malah ada telurnya. Jadinya saya jadi cari telur puyuh. Alhamdulillah nih. Nih saya dapat 11 butir ya. Terus ada juga yang udah mau menetas tapi nggak saya ambil, biarkan dia berkembang biak ya teman-teman. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ya. Assalamualaikum.